Hai, Assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, para korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. Korea Utara tarik diri dari kelayakan Piala Dunia 2022 bakal beri impak pada kedudukan pasukan. Jemaah lepas Persatuan Bola Sepak Korea Utara telah menghantar surat rasmi kepada Federasi Bola Sepak Asia AFC untuk menarik diri dari saingan kelayakan Piala Dunia 2022 yang akan kembali bersambung pada bulan Jun ini. Yutakwap Bola Sepak Korea KFA Lee Jong-un mengesahkan perkembangan itu dan menjelaskan Korea Utara membuat keputusan tersebut kerana bimbang para pemain serta pegawai dijangkiti wabak COVID-19. Walaubagaimanapun, AFC kini sedang berunding dengan Korea Utara untuk menimbangkan semula keputusan tersebut. Mereka sedang berusaha untuk meyakinkan Korea Utara terhadap keselamatan pasukan sebelum membuat pengumuman rasmi. Menarikan diri Korea Utara juga bakal memberi kesan buruk kepada semua pasukan yang bertanding termasuk Malaysia. Ini kerana ia memberi impak besar dari segi kedudukan pasukan dalam kumpulan dan menjejaskan peluang untuk layak ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2022 serta Piala Asia 2023 secara merit. Jika Korea Utara disahkan tarik diri, keputusan perlawanan menentang pasukan tercorot dalam kumpulan tidak akan dikira. Berdasarkan kedudukan semasa dalam kumpulan G, dua kemenangan Malaysia ke atas Indonesia tidak lagi dikira. Namun Malaysia masih berpeluang untuk mendapat slot automatik ke Piala Asia 2023 dan mara ke pusingan ketiga Piala Dunia 2002 mengikut kedudukan kedua terbaik. Kemenangan 2-1 ke atas Thailand tahun lepas menyelamatkan skuad Harimau Malaya untuk berada di kumpulan kelima dalam carta tempat kedua terbaik di belakang Oman, Kuwait, Tajikistan dan Uzbekistan. Malaysia tiada pilihan lain dan wajib mengutip tiga mata dalam perlawanan menentang UAE, Vietnam dan Thailand untuk merebut slot automatik ke Piala Asia 2023. Ia adalah tugas yang sukar namun tidak mustahil jika para pemain bersatu hati dan menampilkan prestasi cemerlang dalam setiap perlawanan. Sama-sama kita doakan urusan skuad Harimau Malaya dipermudahkan. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please give a like button, share dengan kawan-kawan korang dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri channel dan berjumpa lagi di konten-konten video yang akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.